Majuah-juah man bandu kerinakam teman-teman pendeta bagai pepertudiakan si sikap-sikap lako nahken kata dibatai ibas tanggal 25 September 2022 ibas kebaktin minggu entah pe kam pertudiakan bagai pe pendeta si sikap-sikap lako mabai sermon man teman-teman ta si nahken kata dibata. Berikut endang go isikap ken kami piga-piga catatan guna nampati kita arbahan persikap entah. Ope si benaken kekelengan Tuhan lid sekala teman nungkun man bangku uga makana laban du saja khotbah jadi pendeta nina. Artina ipindona gelah channel lenda menampilkan khotbah singgo jadi. Artina aku khotbah karena topik ibas wari minggu alu bege teman-teman ta si sikap ngo lebih mudah hakapna ibas senahkan kata dibata. Tapi kekelengan Tuhan perlu si eteh maka memang channel ta enda temana sermon bege memang labukin isikapkan kami khotbah jadi arkiteken memang tujunta eme channel sermon. Engkai maka channel sermon, jadi ibas channel lenda, ipaparkan kami latar belakang BGP seluas mungkin, kai-kai saja si banci jadi inspirasi khotbah ta BGP. Harapan kami lalu BGP, kita si ngikuti channel lenda banci milih ibas paparan sermon lenda, bagin-bagin siapai si banci si khotbahkan sesuai ras. Situasi tapi konteks ingan tak khotbah. Jadilah harus krina si bas sermon ada khotbah kendu. Arkiteken adi krina si bas materi sermon ada khotbah ken mungkin go terlalu panjang entah pe mungkin terlalu padat. Maka ipaparkan kami bas sermon ada jenarikam si nuliskan khotbah ndu terinspirasi maka ibentuk ndu khotbah ndu masing-masing. Alu bege khotbah milik ta tapi adina channel enda menampilkan khotbah jadi jenari khotbah jadi i pesendu ibas perpulungan ta tentu khotbah ta karingo seragam ibas pemirsa channel enda la begai tujunta tapi tujunta ema kerina kita menuliskan khotbah ta masing-masing janah sermon enda nampati kita memahami bagian-bagian tertentu gelah banci tersampat kita nuliskan khotbah ta sendiri. Endam kuakap kekelengan Tuhan tujun sermon enda. Jenari mungkin berbagai pendapat lid bas kita memang kin sermon labo banci sa dan sependapat. Sermon enda biasa nape ingan ta berdiskusi kita akan melala pendapat. Maka mindo kami man bandu pemirsa channel enda adilit akap mdu ibas channel tenda si lenga mencakup entah pelit dengar si tading baci masuk kendu bas kolom komentar entah lit kam je pendeta entah pertua diakan emeritus mungkin lit akap mdu poin si man tambahan si penting rasla baci tading tambah kendu saja bas komentar gelah komentar-komentar due memperkaya teman-teman ta si sangana nikapkan khotbahna tali ilustrasi entah lid pengalaman tentu lu begai kari siapkan channel tenda la sada arah ngancaka minahkan ca tapi memang jadi sada komunitas sermon begini kira-kira pengharapan ta jadi kekelengan Tuhan mari degai si sikapkan catatan tenta gelah baci si nen piga-piga singgo sikapkan kami tema khotbah ta ibas minggu tanggal 25 September enda ema tetap erbahan bujur sebenarkan lebih arah infokasio ibuat ibas sada Korinti 10 sada ayat 10 sada seh 10:2 nina ibas persadan taras Tuhan dilaki perlu nge diberu janah diberu perlu nge dilaki. Sebab bagi diberu ijadikan ibas dilaki nari, bagi kape dilaki tubuh ibas diberu nari nge.
janah kerinana rehna ibas di batat nari. Emaka ogenta Kolose 3 ayat 8 sesepuluh pitu bagenda nina. Tapi genduari ambekkenlah kerina si bagi rupa merawa, ngamuk, rasegat ate. Oleh cekura entape melaskan cakap melket. Oleh perguak sebab engkau itang tangidu manusia si male ras kerina kebiasana. Janah genduari engkau ipakendu manusia simbaru. Kam genduari manusia simbaru si tetap ipebarui di bata. Sin jadikan kam berikutkan tempas najine. Tujunna ema gelah itanda indu alu serta di bata. Ema kala nai borendobah kalak jahudi entah kalak la, entah lah kalak jahudi. Si ersunat entah lah ersunat. Lanai erendobah suku-suku asing kalak sekit. Si ianggap hina, budak entah bebas. Sebab Kristus kap kerina. Kristus ersada ras kerinana. Kam anak-anak di bata. Kam ikelengi dingin ipilih di bata jadi sekerajengena. Emaka pakekanlah pakaian ate perkuah. Mehuli, rukur meteruk, lemah lembut, dingin sabar. Ola kam pergelut dengan sialem-alemen salah adikiti ukurndu ibahan kalak. Kam arus sialem-alemen salah bagi Tuhan ngo ngalemi salahndu. Janah ibabu syekrina arus kam si keleng-kelengen. Sebab keleng ate mempersadakan kerinana alu serta. Damai si ibrekan Kristus ibas pusuhndu min singa jari kam. Ibas erban keputusan-keputusendu. Sebab guna damai kam ipilih di bata jadi sadakula. Maka ngatakan bujurlah. Kata Kristus hidup alu kini bayakan geluh min ibas pusuh pratendu. Siajar-ajaranlah kam alu kepentaran. Ndekanlah masmur. Nden-den pujin ras nden-den pertendin. Rendelah muji di bata dengan ngatakan bujur ibas ukurndu. Dagi entah kai gai bahandu subuh ibas ngerana entah ibas perbahanan. Bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus janah ngatakan bujur mandi bata bapa arah ia. Sehijena ogenta. Maka mari senin rasturang masuk kita kubas khotbah. Khotbah ta ibuat ibas keluaran 22 ayat 20 syahada seh 24. Keluaran 22 ayat 20 syahada seh 24 begenda nina. Ola kam erbahan sila bujur entah nindas kalak pertandang. Ingat maka kampe kalak pertandang ngenai i Mesir. Ola kam rebahan sila bujur mandi beru singgom balu entah man anak melumang. Adela bujur ibahan duman bana laban silang ku begikan soranan derkuh. Adi ian derkuh mido penampat man bangku. Merawa aku janah kubunuh kam ibas peperangan. Daharan du laban silang jadi mbalu janah anak-anak du melumang. Begini damia gosioge ogen raskotbah. Maka disperdiatikan kari ogen raskor bahenda dua na selaras. Maka na sada-sada lebih si bahas. Mari dege sinin lebih ogenta. Kolose teluet waluh sesepuluh pitu. Jadi kekelengan Tuhan adisioge surat Paulus ku perpulungan Kolose enda. Sidah maka penekanan Paulus eme Mesias tahpe Kristus anak dibata eme raja singkuasai kinerjan surga. Janah kita nina Paulus ngo ibabana. Begini nina bas pustaka siba dia diogendu Alkitab bahasa Inggris transfer nina ngo ibabana ngo itransfer na kita ku kinerajan surga. Nina bas ayat 10 telu. Selanjutnya nina kai bas ayat 10 aluh. Kristus si mada kinerajan surga eme takal kulana kepala gereja. Ibas Efesus 5 ayat 30 nina Paulus. Maka kita me anggota kula e. Jadi Kristus kepala dari tubuh entah pe takal kula. Sementara kula entah pe tubuh e sendiri eme kita. Lipna kula spiritual e imungkinkan arkiteken pengorbanan Kristus guna ngalemi nebus ras ndameken. Anda baca kerisi oke ibas. Kolose 1 ayat 14 BGP 20 sada ayat 22. Jadi penekanan Paulus bagi kita ender tubuh
Kristus takalna, tentu adi kita tubuh, tapi kita daging, kita badan, jadi Kristus ema kepalana, tentu badan enda ikendalikan kepala, tubuh dikendalikan kepala. Jadi kita sebagai anggota-anggota gereja Kristus harus nasi mengendalikan kerina perbahanan pengerana perukuran ta ema Kristus Yesus. Bagi kira-kira intina Kolose. Ema kemarin si perdetekan si peduakan. Jadi kaide gertina jadi anggota gereja Kristus ningene. Kansesioge perkataan Paulus enda tersadar kita uga belinna hak istimewa guna jadi anggota gereja ija Kristus sendiri ema kepalana. Sada keberuntungan man banta kita jadi daging si ikendalikan kepala ema Kristus sendiri. Kalau saya telu ayat waluh sesepuluh pitu ema bahan khotbah ta enda ogenta enda ema urean Paulus karena ugakin karakter sekala anggota gereja. Ugakin arusna karakter sekala anggota kini rajaan si ni arapkan Tuhan. Janah kai-kai saja keuntungan, ras kai-kai saja hak kalak adi ia milik Kristus. Bagepe kaika tanggung jawabna si ni arapkan arah ia selaku ia sekala anggota tubuh Kristus. Si benakan lebih arah Kolose telu ayat waluh sesiwah ayat jekaringgu sidat kare. Si benakan lebih arah Kolose telu ayat waluh sesiwah. Sekali kita jadi kalak Kristen, janah jadi anggota gereja Tuhan, nina Paulus kita alu kuasa dibata bertransformasi. Jadi kita bagai kita ngalokan Kristus jadi anggota gereja Tuhan kita, kita berubah, bertransformasi kita. Entah si reformasi dirinta jadi bali ras Kristus. Sedangkan di kita daging, kita tubuh. Kuja kepala mengarah dengan kuja yang tubuh labus. Lagak baca bertentangan. Adi ku kawas ate kepala, ate takal, tentu kuja daging, ngikut-ngikut. Jadi, kita enda harus mengubah dirinta jadi bali ras Kristus. Bagai kira-kira nina. Si pemenana kel harus si atasi endo si pemenana kel nina Paulus. Si pemenana kel harus si atasi basi dirinta adik kita enda ate tanggo bali ras Kristus ema kebiasaan ta entah pe caranta ngerana. Negam caranta ngerana isingit kena jenda. Kaisa jakin kebiasaan si harus si atasi enda. Si pemena merawa. Dekam merawa enda umum dengan sila kau kena bagi ngamuk. Ngopi kita bahas Kristus mengganti dengan enda. Segat ate cekurak. Entah pe melaskan cakap melket. Okay. Sebab adi enda si usur-usur kedungena. Nina Paulus ada jadi kebiasaan. Ada si usur-usur merawa, si usur-usur ngamuk, si usur-usur rata segat, si usur-usur cekura, si usur-usur cakapkan cakap melekat dengan ada jadi kebiasaan. Jana ading gue ya jadi kebiasaan, gue sulit kal pekenasa. Tapi, katakan Paulus kan solusinya, alu ertoto ras alu tekad bulat, banci dengan si pekena. Enda lebih, jadi gogia jadi biak, tapi banci dengang si pekena. Kaika nina ibas ayat 10 ras ayat 11. Nina bas ayat 10 ras 11, Paulus alu ngatakan istilah manusia baru, manusia sim baru, nuriken standar sim baru. Si dekah entah pe si male nggo ibuangken. Janah gundari yang geluh rikut aturan Kristus si pelajari kita rah kata dibata. Jadi adinggo kita geluh bas standar sim baru, si male nggo si buangkan. Gundari kita nggo geluh rikutkan aturan Kristus si pelajari kita arah Injil tapi kata dibata. Jadi Kristus jadi patron, ia lalap jadi usihan, ia lalap jadi ikutankan. Berikutnya kalau Kristen lanai min beda-beda kan kalap
rikutkan latar belakang na, yang lebih penting. Ula min kalak Kristen em beda-bedakan kalak, rikutkan latar belakang na, ibas perpuluhan kalak Kristen laban cilit kelas. Maksudnya laban cilit kasta, ulo kerika je, ibas gereja ye, kasta bangsawan, nina kaumpama, nalika ye je kelompok-kelompok siman beginkan, kelompok-kelompok si erban, ia je lalap ngaturkan si debaneng, ngikut-ngikut saja lang. Laban cilit kelompok-kelompok, laban cilit status-status ibas gereja, si membedakan sadar si debana. Ibas perpulungan Kristen krina bali statusna. Kita lah naik ngidah diri, kita terukan asa kalak sideban, entah ganjangan asa kalak sideban. Nah, ya, kemenda penting jadi perenungan man banta. Sebab udah kan bas gereja, dan ngenca juak-juak baci ngaturukan, mungkin ya juak-juak ibas ingan nardahin, tapi baca turukan na pimpinan na, sebab juak-juak andai, memang ibas ingan nardahin dia, buruh kasar je, ibas ingan nardahin dia pegawai rendahan, tapi ia keturunggun bas gereja. Direkturna, entah pe direksina, entah pe manajerna, banci jadi anggota perpulungan biasa bas gereja. Bagi, ali bas ingan nardahin banci atur kena anak buahna, tapi ibas gereja jangan cek kesempatan man sekala juak-juak seri posisina ras sekala direktur dekam labu diaturan dalam gereja anta bangku depan harus kalak-kalak si terhormat saja anca kundul loang adi lampas kamerahku gereja ar depan kam ar lebih kam kundul ati du jilali masalah. Tapi ini demin perayaan-perayaan entah lid umpamana kegiatan-kegiatan kenegaraan entah pesta-pesta penting nindumin bangku-bangku depan si kundul bas sofa, kundul bas sofa pasti adilaki ni pejabat, pasti kalak bayak, kalak hebat. Ia tersedia meja na likaje isikapkan buah ka man bana, mungkin biasa buah ka ina men na pengu sikapkan adikam mulai bangku dua, bangku telu, bangku empat lalit buah okay. Lalit kenyamanan, lalit kalak mungkuk-mungkuk bandu opi ia pidato lang. I gereja adi sekalenda atendu bangku depan lampas saja kamrah. Okay. Adi kam kalak bayak, kalak hebat direksi orang penting, tapi di melawan kamrah lawan naisiat depan, gua harus ke belakang kundul. Okay. Jadi ibas gereja lalit perbedaan status. Jenari mari si perdeteken begini si pe limakan. Kolose 3:12-15 nurikan kai-kai saja karakteristik sekala anggota gereja sebagai refleksi arah kiniulin pusuh Kristus. Jadi karakteristik sekala anggota gereja ia eme pantulan entah perefleksi arah kiniulin pusuh Kristus. Eme makeken kaini nabas pustaka paken ate perkuah. Begikin karakter anggota gereja. Ia makeken paken ate perkuah. Ia mehuli. Ia rukur meteruk. Ia lemah lembut dengan sabar. Lapar gelut. Si alam-alaman salah adikiti ukur naibahan kala. Si alam-alaman salah bagi Tuhan ngongalami salahna. Nina babu syekrina si keleng-kelengen sebab keleng ate mempersadakan krinana alu serta dame si berikan Kristus ibas pusuhna min si ngajari ia erbahan keputusan-keputusan na enda me karakteristik kala Kristen si terpantul arah sifat-sifat pusuh dibatasi mahuli. Jadi menganggap baca si bedakan. Adik kita umpamana ninta kita kalak Kristen, tapi laulit perkuah hati bas pusuhta, berarti kita ada labu Kristen.
Entah kita ni tak kalah Kristian tapi pusuh tak ada malu hati nembah dengan kejahatan lam huli. Larukur metruk tapi sekel meganjang na rukur. Sekel sombong na kata-kata antar la lemah lembut. Kata-kata antar sekel kasar na. Kita ema bagin kalah si murah kel megelut. Semaka anggo kita nerap-nerapkan bana ban kita ukur ta. Kurang iha mati siakap kita lah naik kita hidah-hidah lah naik kita reh-reh. Umpamana kuas persadaan kalak Kristen. Lah kita ngit siala malemen. Lah kita ngit ngalami salah kalak bagi dibata ngalami salah ta. Adi gereja lalit ibas gereja si keleng-kelengen. Adi labo si keleng-kelengen sim persadakan gereja. Dah kembali kan kat gereja lah ke kelengan persadakan ni. Ati nembah. Nembah teh nak sada kelompok si deban konflik iya. Maka sim persada kenia labu ke kelengan tapi sim persada kenia ema balas dendam. Okay. Sim persada kenia ema semangat guna saling menghancurkan, semangat guna saling menjelekkan. Sim persada kenia, sim persada kenia ema semangat peperangan. Jadi sim persada kenia labu karakteristik tubuh Kristus. Ialah naik daging Kristus eh. Labu nari Kristus kepala ana dibege ia. Labu Kristus si ngarahkan ia. Bagi penina, dame si berikan Kristus ibas pusuh namin. Si ngajari ia ibas rebahan keputusan-keputusan. Yang dia coba si renung-renungkan, bas kita runggun gereja, bas kita sektor. Keputusan-keputusan si buat kita, tuhunge dame Kristus landasan na, okay. Tolong kali si renung-renungkan sopi si korbahkan. Si penemkan kalau si telu ayat 10-10 itu nina. Sada hal si meganjang nakel janah jadi peraya kenta kerina eme ija kerina kalak si keleng-kelengen dengan er meriah ukur. Enda meharapan ta, enda memimpi ta bas geluh enda. Ija pagilit sada ingan pulung kalak jesi keleng-kelengen kerina. Dame er meriah ukur kerina. Rende meriah. Okay. Rende meriah. Mpenangkih puji-pujin. Bagi pemasmur. Mbue kalak ibas geluhna. Melayani dirina ngencaya. Melayani dirina jine. Tapi ibas gereja Tuhan. Kita idorong guna. Jadi singelai Mesias. Tapi Kristus. Lanai dirinta jine siman lan, labu dirinta siman layanan, tapi Kristus Yesus. Enda sini maksud Paulus alu kalimat, KIP sini lako kendu, lakokanlah ibas gelar Tuhan Yesus. KIP, enda kami perlu sigar sebawah ibas korbata. KIP sini lako kendu, KIP. Lakukanlah ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Jadi di nembah tendupe, adi reban keputusan-keputusan tendupe, adi kaikin tendui bahandu, kerina palasken gelar Tuhan Yesus lah lakukan. Begem ia ibas ogen, maka masuk kita ibas khotbah. Khotbah tandai, Keluaran 22, ayat 21-24. Jadi enda di si perdetekan Keluaran enda bicara bacandu Keluaran mulai pasal 21 Keluaran 21 sehku Keluaran 23 ia seri temana. Temana ema akulah keadilan du. Nina dibata akulah keadilan du. Aku mepalas keadilan du. Aku masih mada undang-undang siman ikutan kendu. Keluaran 21 seh Keluaran 23. Alu bagai bahan tenda gua masuk ke bas. Bahan tenda Keluaran 22. Maka bahan tenda pe tema umum nakrina. Akulah keadilan du nina dibata. Jadi alu bagai baca sinen maka pasal 21 seh 23 dibata ngerana karena hukum. Entah pe undang-undang siman ikutan kan kala Israel. Khususnya pasal 22 ema bahan khotbah ta enda
ia iturikan karena undang-undang siman lakonkan kala Israel. Misalnya di sini pasal 22 mulai ayat 1 sampai ayat 4 ia isinya undang-undang karena nangko. Jadi istuna lengkap ke ibahan Musa sama sinai kitab keluaran nenda. Jadi jelas je undang-undang karena nangko go tertulis bas ayat 1 sampai 4 uga efekna akibatna adi kita nangko. Enggo jelaskan jena. Undang-undang karena kai saja tanggung jawab kala Israel pe ijelaskan ka ibas ayat 5 seh ayat 8. Undang-undang karena kepemilikan ras pepinjamkan pe ia turukan ka ibas ayat siwah seh ku ayat 15. Undang-undang karena kesucian tubuh entah pe virginitas enda pe ituliskan ibas ayat 16 seh 17. Undang-undang karena ilmu sihir, biak-biak kebinatangan, penembahan berhala, ia ayat 10-20. Ayat khotbah ta enda, 21-24, enda emu undang-undang karena keberpihakan mankala asing, bagepe keberpihakan man diberu balu-balu anak melumang. Isina, khotbah tenda gelanggu kari fokus kita kuji saja. Maka kari ayat 25-27 enda undang-undang karena keberpihakan man kala musil enda kari 25-27. Lalu begini mari ngosidat memegi berarti ngosidat maka fokus khotbah ta enda me keberpihakan man kala asing bagi pe diberu balu-balu ras anak melumang. Saja intina. Jadi ulah kari pembahasan ta melebar. Jadi pembahasan ta kubas topik sia saja. Bagi si petelukan. Alu bagi bahasan khotbah ta enda khususnya ayat 20 sada mengerana karena keberpihakan tapi perkuah ate nandangi kala pertandang tapi kala asing. Perintahna jelas kel. Khusus ayat 20 sada enda kala asing. Perintahna jelas ke ema ula kam rebahan la bujur entah penindas kala pertandang. Enda kam adu bege enda pesanna penting arkiteken kai kualitas moral ta sebagai kala Kristen entah pe kualitas kini teken ta sebagai kala Kristen terukur ibas uga kita memperlakukan kala pertandang beskutanta. Kala asing, kala pertandang beskutanta. Nen cuba kejadian-kejadian bas negara tenda. Buwekel si jumpai bas piga-piga ingan i negeri inta uga kala nindas ras-rate nembek nandangi kala pertandang entah pe etnik minoritas. Dekam labo hal si baru si begi maka sekel sulitna jadi kala Kristen ibas piga-piga ingan bas negeri anda pembangunan gereja pi sekel serana ekak maka nina lit kala katakan gua maka lagu panjaitan bersaudara gereja tua nina arkitekan di gereja baru ban ngolana baca lah serar ban izin maka gereja tua dungna judul laguna begini, ada kan semacam kritikan murahan bahasa negeri anda membangun ingin perdenggal ingin relua-lua asangkan bangun gereja anda rehna ibas sifat kala si mpekitik entah pe menindas golongan-golongan minoritas kala asing melalakan sinanami. Bagi sempat-pempatkan, buwe kelkala murah kelakapna, nakiti entah penindas kalak simbaruruh kukutana. Pekiak-kiak warga minoritas simranto kukutana. Maka di batam persingeti ula kam lupa, maka kampe merenda pernah kang jadi pertandang beskuta kalak. Kampe pernah pertandang beskuta Mesir. Janah nanamindung ugaswina itindas ikuta kalak. Maka ulan digan pelakukan sebagai rupana mankala asing ibas kutandu. Ada pesan di bata sangat jelas. Bagi si pelimakan nina ayat 22-24
Di sini ayat 20-24. Enda ngerana karena keberpihakan nandangi kalak si lemah. Di sini ada kan keberpihakan ayat 20 ada keberpihakan nandangi kalak asing. Ke ayat 22-24. Enda keberpihakan nandangi kalak si lemah. Ras kalak si rentan israng. Kalak si rentan itokohi bagi diberu balu-balu. Ras anak melumang. Si posisi tawarna megati ke lemah. Ibas masyarakat. Ia cenderunglah terlindungi, rentan indatkan penindasan bagai pi ganggu. Arkitekan kondisi nasi bagai, maka dibata nuduhkan perhatian secara khusus mankala si bagai. Lah saja perhatian si khusus ituluhkan dibata, perlindungan si khusus pe ituluhkan dibata mankala si bagai. Lah saja perhatian ras perlindungan khusus ibahan dibata pe sanksi tegas. Mankala si menindas diberu balu-balu bagai pe anak-anak melumang si posisi tawarna sangat lemah. Nak megati bes masyarakat. Adelik je diberu balu-balu mis siakap tempat lemah. Murah siakap nokohi sa, murah gertak sa bagai. Entah lid anak-anak melumang tempat-tempat kecil lah akap bagai. Jadi anda bandibata perhatian khusus senaman bana. Jenari sanksi tegas ibreken dibata man masyarakat sila memperdiatekan kalak si bagian dandai. Sila memperdiatekan kalak lemah. Adelit masyarakat la lindungina kalak si lemah dibata kerimbang masyarakat eh. Alu kata-kata si bahan dibata merawa aku janah kubunuh kam ibas peperangan. Lakin kan kurang tegas kata-kata dibata enda. Merawa aku janah kubunuh kam ibas peperangan. Deharandu laban silang jadi mbalu janah anak-anak du melumang. Begitu. Jadi maksud dibata katakan sama genda. Lindungilah kalak si lemah diberu balu-balu rasa anak melumang. Sekampe pagi deharandu rasa anak du banci kang begitu. Likang pagi paksa anak banci begitu di kamlan elit. Maka sang akan megegeh dengar kuasa dengar. Lindungi kalak si bege. Seadilang merawa karyaku, kam kari kubunuh bas peperangan, kai si nanami kalakah hendai pagi, nanami deharandu, nanami anakdu. Bege kira-kira jadi sangat kasar situ na kata-kata yang dan, tapi sangat tegas, artinya sangat penting guna ilakokan. Nembek kalak tadi bata, man kalak si pekitik-kitik narusur kalak si lemah. Sejajar rasogen tandai dibata la rate ngena. Jadi disibandingkan ke ogen ta si buat bas kolosendai. Sejajar rasogen tandai dibata la rate ngena nandangi penindasan khususnya menkala si lemah. Apaikah terjadi bas gereja bas masyarakat pelate dibata ngena kalak sebagai olah sempat bas gereja enda terjadi. Olah sempat penindasan nandangi kalak-kalak si lemah terjadi bas gereja. Gereja lah banci rayo-ayo janah membangun kelas. Lah banci gereja membangun kelas ibas perpulungan. Maksudnya kelas kasta. Lah banci lid bandu kasta ibas sada-sada gereja nina. Tempat-tempat lid kaum terhormat basada gereja. Lid kaum bangsawan si iya bancir ban. Jenari lid kaum marginal, kaum si terpinggirkan ibas gereja. Si lah banci terjadi. Kerina arus ngejapkan maka ia bali i adepen di bata. Kalak Kristen idilo guna tetap erbahan bujur bas geluhna sueras tema kot bata enda. Jadi kekelengan Tuhan secara umum lebih ngoturikan kami. Kira-kira kai si baci si pilih. So ada kam gedang. Tentu ibas kot bahan dukari pilih ndu. Apai akap ndu poin-poin enda. Si cocok guna i kembangkan bas korban du. Jadi labu harus kerinana ya. Lah harus kerinana masuk. Sebab di kerinana masuk banci jadi ngo kari monoton korban he. Ngo banci kari gedang sa korban he. Maka pilihlah poin-poin tertentu saja. Si banci kembangkan du lebih lanjut. Jana bagi kata kami daerah lebih. Kita nakam sermon. Di sermon kita tentu lam sada pendapat. Kai si idah duka, si langa kaku idah, share bas komentar ta. Gelah teman-teman ta banding-bandingkan si sangana nikap ngkot bah, oh enda kama suka nara
pertua besurungun siang dari anda kah masukkan bes pertua besurungun siang lalu bagai kerina kari kot bahta ngo sekel majuna bagai pengarah pentah jadi kekelangan Tuhan bagai dalam kuakap si banci bahan kami sebagai nampati kita dan persikapan-persikapan ta berambra persiapan du menjile janah selamat ibas nahkan kata dibata maju-juah man bandu kerina kekelangan Tuhan.